Jadi ceritanya tuh semalam udah ready to upload, pagi udah diupload segala macem. Pas lagi di review di YouTube, ternyata ada sesuatu yang salah ketik. Ya, ngulang lagi dari awal, edit lagi, upload lagi, dan belum beres. Belum update. Apanya? Siapa ininya? Videonya. Videonya. Tak tunggu dulu Pak, 10 menit katanya. Oh, gitu. Ini apa itu? Ada rambut ya? Ini mic atas. Kenapa harus ada rambutnya begitu ya? Karena noise reduction. Bising kiri kanan, jadi filter. Jadi biar ini ya, kedap ya gitu. Iya. Bisa jadi kalau misalnya enggak punya ginian, kita pakai kaos kaki. Jadi kain, jadi di filter, bising-bising kiri kanan gitu. Tapi itu emang bawaannya begitu? Bawaannya gini, ada modelnya yang kayak gini. Kan tergantung penggunaan, kalau misalnya lebih sering lingkungan yang banyak sering angin, pakai ginian. Jadi angin nggak masuk suara anginnya? Suara angin nggak, dia terfilter. Tapi gitu. Suara kita bisa masuk ya? Masuk, gitu. Mungkin noise-nya beda kali ya, angin sama suara manusia, iya. Mungkin gitu. Oh, yang di filter cuma suara angin aja? Iya. So, hari ini kita akan ada trip menuju Sukamandi. Sudah lama nggak ke site sana, kebetulan feel-nya lagi statusnya off. Kita mau field visit, ngecek beberapa equipment di sana. Aja gitu.
kita rencananya menuju lokasi di daerah Sukamandi, Pantura, maksudnya di Fjord Subang. Plannya hari ini adalah kita akan cek equipment kita. Kebetulan kondisinya lagi off, lagi mati, sehingga kita akan cek-cek beberapa equipment kita yang sekiranya perlu diganti atau tidak. Yep, ikuti terus vlogging gue. Agak aneh sih. Udah, thank you. Dia semuanya masih itu oke. Ya nanti kita lihat kedepannya gimana tool itu saat pas lagi running. Mungkin itu aja vlog hari ini, ya agak sedikit gak jelas. Ya begitulah, kita latihan terus menyesuaikan adaptasi daripada ngomong di depan kamera. Semoga mungkin kawan-kawan pasti kecewa, tapi gak apa-apa lah. Kita akhiri vlog pada hari ini. Sampai jumpa. Ciao.